Neng. Apa, Kang? Mana lagi ya? Mana ya? Aduh, Neng bingung kalau ditanya kayak gitu, Kang. Ah, kita kan misalnya ke satu tempat nih. Nah, misi kita aja nih. Kita kan untuk mencari tempat-tempat kuliner yang oke. Pas kebetulan kita di satu tempat yang kita belum pernah kita datengin nih. Bingung kan? Nanya siapa, Kang? Nanya ke siapa kira-kira? Pak. Kamu apa? Sini. Bentar, Pak. Pak, bisa tolong dianterin ke tempat makan yang oke, Pak? Oh, bisa. Bisa, Pak? Ada, Pak? Ayo, naik sini. Cukup, Kang? Cukup. Naik sini, Kang. Naik sini. Pegangan sini. Pak, makasih ya, Pak. Sukses, Pak. Ajar. Makasih ya, Pak. Selamat sore. Sore, Mas. Silakan. Saya dapat kabar dari tukang bajaj. Oh, iya. Katanya di sini makanannya enak dan punya sesuatu yang spesial. Iya, betul emang. Ini untuk menu kita. Pokoknya saya minta yang spesial di sini, Mas. Semua disiapin. Terus saya minumannya sini apa, Mas? Minumannya yang spesial ada es libu. Kalau gitu, Mas, kita pesen es teh tawar. Ayo, Neng. Neng. Ya, Kang. Mewah. Kita bahas ini dulu, Neng. Minuman dulu nih. Kecut ya, Kang? Kecut ya. Kecut ya? Ini apa sih namanya, Neng? Nasi campur. Titik. Ayo, isi sendiri. Umara. Nah, pintar, Kang. Kang, tanya dong, Kang. Mas. Ini namanya apa? Nasi campur? Nasi campur Umara. Itu dari mana, Mas? Ini kita kombinasi dari perpaduan Indonesian food ya. Lidah sapi hijau, terus ada ayam bakar singgang. Singgang tuh dari mana, Mas? Pakai bumbunya, hanya pakai bumbu kunyitnya aja. Kunyitnya aja. Terus dibakar. Iya. Itu ada paru asam manis. Ini kita coba dulu nih. Paru asam manis. Coba paru asam manis ya. Neng, ini aku sih baru nyoba. Ini asam sama manisnya tuh ketara banget nih. Saya penasaran yang ini nih, Mas. Ini ayam kok kurus amat ya? Itu burung punai. Aku ingat. Ini kalau nggak salah khas dari Aceh ya, kalau nggak salah ya. Coba. Ayo, Kang. Makanan. Oh, ini ada side dish ini. Ada kulit. Ayam goreng. Waduh, ayam goreng. Ada, Kang. Silahkan coba, Neng. Biasa, Kang. Oh, ini satu lagi, Neng. Apa sih, Kang? Ini satu lagi. Bentar, Kang. Tumis daun paya. Ini salah satu favorit. Mas, saya makan dulu ya. Mas, yang di sini saya malu kalau makan dilihatin, Mas. Diusir. Songong. Gurih, Kang. Kayak ada daun jeruk kayak gitu ya? Jadi emang ada bawang putih sama irisan daun jeruknya nih. Berasa banget. Wangi. Nah, kalau ini tadi yang pepaya itu, daun pepaya. Apa daun pepaya apa, Mas? Tumis daun paya. Ini daun payanya emang selalu khas, ada rasa pahit-pahitnya tersendiri ya. Cuman ada taburan bawang putihnya, itu bisa dibilang yang bisa menyeimbangkan dari rasa, tapi malah memberi rasa enak loh. Jadi apa, Kang? Enak. Kang, potongin dong, Kang. Mau aja. Enggak, maksudnya gini, nasinya udah ada rasanya enak ya. Gurih-gurih gitu. Ditambah dengan makan-makan ini, itu malah menambah si masakannya dan semakin tajam. Enak. Saya ngebahasin ini, Neng. Ini yang burung punai tadi ya. Cobain lihat, Neng. Dia pakai, coba dulu ininya, Neng, tadi, Neng. Daun. Semuanya bisa daun dimakan apa? Karena daun ini daun jeruk kari. Daun kari. Daun kari sama ada daun jeruknya juga sih. Coba ya. Kan dia ada sama bawang merah, bawang putih, sama cabai. Itu udah enak, gurih-gurih asin gitu ya. Tambahin aja, kasih tabur ini. Langsung dimakan ya. Apa, Kang? Dagingnya gurih, luar biasa. Boleh minta foto nggak, Mas? Boleh. Kita simpan di Instagram nanti ya. Ini berarti teriak apa ya, Neng ya?
Tangkep ya. Maju ke depan mukanya. 1, 2, 3. Tangkep. Udah mulai, Neng. Oh. Ya, Bang, udah. Bilang dong. Kan kelihatan lagi bengong ngeliatin sate kayak orang kelaperan. Enggak, dia satenya lucu loh. Bang. Om Epi. Yang ini beda ya, Pak, satenya? Tuh, lihat dulu. Ini beda ya, Pak, satenya ya? Iya, ini telur sama kambing. Yang matang yang mana, Pak? Belum, yang matang. Belum, belum ya? Matang, Kang. Belum, belum. Buset matanya. Lihat satu ya, Pak, ya? Ya. Tuh. Telur. Kang, itu belum matang, Kang. Balikin, Kang. Bisa dibilang agak tapi jarang. Tapi matanya itu pengen banget ya, Kang, ya? Kupeng. Lama amat, Pak. Yuk. Mana, Kang? Neng mundur terus nih, aduh bingung, Neng. Ya ngambilnya di sini, gambarnya di belakang, Neng. Emang Kang Pepi nggak mau kelihatan mukanya? Enggak. Lah, nggak mau. Orang mah nggak mau kali lihat muka begini. Emang enak dilihat? Enggak. Pengen keren-keren kayak orang lain, kan? Kalau misalnya sering muncul di TV kan, oh Pepi. Kang Pepi, ganteng, kan gitu. Kayak Adam Levine, jenggotan. Penyanyi. Itu mah keren. Ya, iya. Ganteng. Yang penting jenggotnya mirip, Kang. Ah, mahal, Kang, Neng. Mahal. Sudah. Tidak usah menghibur Pepi, Neng. Terus kemana? Kita mau kemana? Oh, ya? Ini kayaknya, Neng. Yakin? Boleh lihat menunya, Om? Halo. Nasi goreng bumbu kebuli satu. Satu lagi, bakmi goreng. Es teh tawar. Es teh tawar. Dua. Itu ya, Om, ya? Om, gratis boleh, Om. Kenapa? Gratis. Ah, boleh nanti. Wah, buatan kamera. Tos, Kang, berhasil. Ayo. Wih, ini sayap ayamnya, Neng. Loh, kita tuh bukannya pesannya kambing ya, Kang? Tapi dikasih ayam. Nah, ini juga. Ya udah kita coba dulu ya. Ayo. Itu mie. Iya. Kan maunya mie, coba. Enggak apa-apa deh kalau mau coba. Tadi domelin, sekarang saya coba. Apa bumbu kebulinya? Semenjak dari digoreng juga udah harumnya harum banget. Pak, sini, Pak. Mending ngobrol sama Bapak. Setidaknya yang keselnya nambah satu orang, tidak berdua. Pak, boleh bertanya, Pak? Oke, apa? Ini saya lihat tadi dari proses masaknya, itu kan pakai areng. Apakah nggak lebih repot, terus lebih susah ya, Pak? Gimana tuh, Pak? Menjaga tradisi aja, tradisi dari dulu begitu. Lagi pula apinya arang itu lebih itu, membawa nikmat ke masakannya. Tapi itu menurut survei ya, Pak, ya? Ya? Menurut survei? Enggak, tradisi aja udah. Pak, ini udah berapa lama, Pak, jualan di sini, Pak? Dari 2005, ya. 2005 udah di sini? Pokoknya sejati, ini bisa dibilang rekomen banget. Nasi gorengnya, harga paling mahal berapa, Pak, di sini, Mak, ini? Paling mahal Rp27.000. Rp27.000? Itu untuk kambing. Paling murah? Paling murahnya Rp23.000. Rp23.000? Gimana nggak? Ini kita selalu disebutin loh semuanya loh, Neng. Pak, kita foto ya. Berarti nanti pada saat dihitungan ketiga, kebuli. Bapak bilang, kebuli gitu ya, Pak, ya? Satu, dua, tiga. Kebuli.